Iya, kan ya, aman katanya kan. Jadi ya aman gitu. Berarti yang penting sekarangnya ya. Iya. Ya untuk pemerintahan sekarang, maaf-maaf ngomong itu, siapapun yang jadi itu kita tinggal ngikutin aja. Oh, tidak bisa berontak apa-apa kita itu dengan kepemimpinan siapapun. Sekarang misalnya Jokowi kurang bagus, bisa berbuat apa kita untuk merubah itu? Tidak bisa. Oh, gitu-gitu juga, cuma bisa komen-komen aja. Toh direspon juga tidak. Demikian juga artinya siapapun silakan. Yang penting kepentingan kita di awalnya ya. Yang penting kepentingan kita di awalnya. Misalnya ya paling tidak menggantikan hari itulah ya. Tidak rugi nian kita kan, nyecuk dia itu ada upahnya paling tidak kan. Karena pada prinsipnya kedepannya kedepan kita, itu terserah yo, tidak mungkin dia nak nyecuk aku, tidak akan kenal lagi bahkan. Justru takutnya nanti jika kita tidak direspon sakit hati. Iya, tapi kalau sudah ada DP-nya di awal, walaupun kita direspon, agarlah kita kan diupah dulu. Iya. Dulu waktu jadi siapa ya? Memang pakai duit jadi di sini orang itu. Dan selanjutnya tidak ada apa-apa ke daerah sini. Ya terserah dia, orang sudah dibayar kok. Ya memang menang daerah sini. Jadi tidak pernah ada tuntutan orang-orang sini harus bagaimana, tidak pernah. Kan jalan pun paling lambat di sini. Mau bangun jalan aja masih kita tidak nyoba ke situ, masih tidak ke PU datang sendiri. Jadi intinya, siapa yang mau minta pilih berani berapa? Gitu ya? Iya. Sehingga kedepannya kita tidak terbebani, kita tidak minta tolong lagi istilahnya untuk apa ya? Dewan kota sekarang mau ngapain gitu sama kita? Iya.